Dami dan Paulina yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, Imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan hati kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi saya undang ke depan untuk mendampingi kedua mempelai. David, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati Paulina istrimu seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Paulina, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati David suamimu seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan David dan Paulina ini. Saya persilakan kedua mempelai saling berpegangan tangan, berhadapan dan secara bergantian mengucapkan janji perkawinan. Siap, Pak. Ya. Sesuai dengan keadaan.
demikianlah janjiku. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberkatan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. David, ambillah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Ambillah dan kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. David, kenakanlah cincin ini lambang cintaku kepadamu. Lambang cinta dan kesetiaan. Lambang cinta dan kesetiaanmu kepadamu. Sekarang pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah berseri dan penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan di dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Belum makan dulu.
hilang. Maka sekarang akan ditandatangani dokumen